Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga anda semua berada dalam keadaan sehat selalu, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, selamat datang ke Hobbies TV. Dalam channel ini saya akan berkongsikan mengenai hobi saya, salah satunya adalah menternak lobster air tawar. Okay, jadi untuk video kali ini saya akan terangkan 5 faktor pembesaran lobster air tawar. Okey, jadi faktor pembesaran lobster air tawar ni hasil daripada pengalaman saya yang sangat cetek ni dan hasil perbincangan daripada orang yang berpengalaman. Okey, jadi kat sini saya dapat kumpulkan 5 faktor pembesaran lobster air tawar. Okey, sebenarnya ada banyak lagi faktor pembesaran lobster air tawar, tapi kat sini saya akan terangkan 5 sahaja faktor pembesaran lobster air tawar. Okey, faktor yang pertama pembesaran lobster air tawar ni adalah pemakanan yang mencukupi. Okey, kat sini saya nak terangkan sedikit apa yang saya cakapkan tadi adalah makanan yang mencukupi, bukan makanan yang berlebihan. Okey, sebenarnya kalau kita bagi makanan yang berlebihan boleh merosakkan kualiti air kolam lobster air tawar kita. Jadi kat sini sebenarnya penting kalau kita bagi makanan yang mencukupi tapi bukan makanan yang berlebihan. Okey, sebenarnya makanan yang berlebihan ni sering dilakukan oleh penternak baru yang mula nak menternak lobster air tawar ni. Mereka beranggapan bahawa kalau mereka beri makanan yang berlebihan kepada lobster air tawar ni boleh mempercepatkan pembesaran lobster air tawar ni. Sebenarnya itu adalah tanggapan yang salah. Sebenarnya kita hanya bagi makanan yang mencukupi saja untuk lobster air tawar kita. Lobster air tawar ni hanya makan 3% saja daripada berat badan dia. Jadi kita jangan bagi makanan yang berlebihan, ia akan merosakkan kualiti air kolam lobster air tawar kita. Okey, faktor yang kedua pula adalah oksigen yang mencukupi. Okey, setiap hidupan memerlukan oksigen untuk hidup dan sama juga seperti lobster air tawar, ia juga memerlukan oksigen yang mencukupi juga untuk hidup. Okey, jadi sebenarnya penting kita bagi oksigen yang mencukupi untuk lobster air tawar kita untuk dia cepat membesar. Okey, jadi kat sini kalau lobster air tawar kita kekurangan oksigen, dia akan lambat membesar. Okey, lobster air tawar kita akan tak aktif ataupun dia tak berapa sihat, dia akan menyebabkan dia kurang makan. Jadi apabila lobster kita kurang makan, dia akan lambat membesar. Jadi sebenarnya penting untuk kita bagi oksigen yang mencukupi untuk lobster air tawar kita. Okey, faktor yang ketiga pula adalah ruang dan kepadatan. Okey, sebenarnya ruang dan kepadatan ni juga memainkan peranan yang penting untuk pembesaran lobster air tawar ni. Sebab kalau kita bagi ruang yang kecil untuk lobster air tawar kita, lobster air tawar kita akan rasa tak selesa dan akan sering stres. Dia akan menyebabkan pembesaran lobster air tawar kita ni akan lambat. Dan kepadatan lobster air tawar dalam sesuatu kolam juga memainkan peranan yang penting. Sebab kalau lebih padat kolam lobster air tawar kita ni, bermaksud akan banyak persaingan. Jadi jika ada banyak persaingan dalam satu kolam, lobster air tawar kita akan kerap menyorok, dia akan kurang makan, dia akan selalu menyorok dalam perumah dia. Jadi pembesaran dia akan terbantut. Jadi sebenarnya dalam sesuatu kolam tu kita perlu bagi ruang yang mencukupi untuk lobster air tawar kita dan jangan terlampau padat. Okey, faktor yang keempat pula adalah grading. Okey, jadi grading ni perlu dilakukan supaya tiada perubahan saiz yang ketara saiz lobster air tawar kita dalam sesuatu kolam tu. Dan jika kita campurkan lobster air tawar yang besar dan yang kecil tu dalam sesuatu kolam, lobster air tawar yang besar ni akan lebih dominan, akan menyebabkan lobster yang kecil ni akan sering sorok dalam perumah dia dan jarang keluar. Lobster air tawar ni akan conquer skala makanan yang ada pada kolam lobster air tawar ni, akan menyebabkan lobster air tawar yang kecil ni akan sering menyorok kat dalam perumah dia. Okey, jadi sebenarnya penting untuk kita meletakkan lobster air tawar ni mengikut saiz yang sama untuk mengelakkan lobster air tawar yang besar ni lebih dominan, yang akan menyebabkan lobster air tawar yang kecil ni akan terbantut pembesaran dia. Okey, jadi faktor yang terakhir pula adalah kualiti air. Okey, sebenarnya kualiti air ni merupakan salah satu faktor yang penting untuk pembesaran lobster air tawar. Sebab kualiti air ni akan menentukan lobster kita sihat dan aktif. Jadi sebenarnya kita perlu jaga kualiti air lobster air tawar kita supaya lobster air tawar kita lebih sihat dan dia akan berselera untuk makan dan pembesaran dia pun akan cepat. Dan untuk menjaga kualiti air ni, kita jangan bagi makanan yang berlebihan. Kita hanya bagi makanan yang mencukupi saja untuk lobster air tawar kita. Kita kena pastikan sistem filter kita berfungsi dengan baik supaya dia boleh merawat air, supaya dapat menjaga kualiti air kolam lobster air tawar kita. Okey, saya rasa itu je untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe jika anda rasa video ini bermanfaat. Dan terima kasih kerana menonton. Semoga anda semua dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum. Okey, jom kita pergi ke faktor yang pertama. Okey, faktor yang pembas. Okey, faktor. Okey, faktor yang pertama.